keris singo ludro. Inilah keris yang dibuat dengan teknik garap tingkat tinggi. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang sebuah keris yang sangat menarik ya. Jadi ini adalah keris karya Empu Haryo Herlambang Surabaya ya, yang dipesan khusus oleh seorang pecinta keris dan kolektor besar dari Madiun ya, yaitu Pak Hari Sukamto. Jadi memang keris ini bisa dibilang sangat istimewa ya, terutama untuk penataan pamornya. Dan saya yakin di antara teman-teman di sini banyak yang belum pernah melihat keris dengan penataan pamor seperti ini ya. Jadi memang salah satu kelebihan kalau misalnya pesan keris langsung ke Empu, itu istilah bisa request ya. Jadi pengen keris yang seperti apa? Karena dalam dunia perkirisan memang ya, jadi ada istilah salah satunya doa harapan itu diwujudkan dalam sebuah pamor ya. Dan ketika harapannya itu ada banyak, itu biasanya pamornya juga cukup banyak ya. Nah, kira-kira seperti apa sih jadi keris yang bisa dibilang sangat istimewa ini? Dan mungkin ini teman-teman banyak yang baru pertama kali ya melihat keris seperti ini ya. Untuk lebih singkatnya ini mari kita simak sama-sama. Ini adalah detail warongkonya ya. Seperti pada umumnya, sebuah keris yang istimewa atau luar biasa biasanya diberi sandangan atau warongko yang juga sangat istimewa ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi untuk warongko ini, jadi kayunya ini dari salah satu kayu terbaik, yaitu kayu timoho ya. Dan untuk aksesorisnya, mendak, selut, itu teman-teman bisa menilai sendiri ya. Jadi warnanya cukup indah, ada beliannya juga ya. Dan pendoknya tadi itu juga sama ya, berukir naga. Dan ini di bagian belakangnya ada lambang Keraton Surakarta ya. Nah ini ada ukiran naga. Nah sekarang kita lihat detail bilahnya ya. Nah sebenarnya keris ini di gandeknya ada ornamen singa ya, singa yang seperti di Candi Borobudur ya. Jadi keris ini diberi nama Singo Ludro ya, Singo Ludro. Itu memang kakinya dibuat seperti itu, tidak diukir terawangan. Karena biasanya kalau singo-singo yang lama itu di terawangan, setelah berusia lama kakinya gerimis. Nah untuk pamornya sendiri di paling bawah ada toyo mambek, lalu di atasnya ini ada udan mas, lalu ada ron genduru. Nah yang paling ujung itu ada largangcir ya, dan di tepinya itu ada pamor wengkon. Jadi ini paling tidak ada 5 pamor ya. Dan teman-teman mungkin bisa membayangkan, jadi ini dari beberapa saton pamor yang digabungkan menjadi satu dengan sangat-sangat rapi ya, dan indah, bisa dibilang ini sempurna ya. Jadi tidak ada retak atau crack ya. Untuk pamor yang di bagian gonjo yang berupa bulatan-bulatan berlapis atau pamor sumber itu juga terlihat sangat indah ya. Dan memang mungkin biasanya orang keliru ya, kalau pas di dalam rongko mungkin mengira keris ini berpamor udan mas, tapi sebenarnya pamornya banyak ya. Kalau untuk Singo Ludro sendiri mungkin teman-teman daerah Tulungagung dan sekitarnya tahu ya cerita ini ya. Untuk keris ini sendiri adalah keris Lo 15 ya. Jadi ini keris Lo 15. Nah ini yang pamor bagian ujung ya, jadi sangat rapi ya. Dan itu tidak ada yang nyebrang pamornya ya, seloroknya terlihat sempurna ya di tepi-tepi itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat sendiri ya, ini penataannya memang sangat luar biasa. Memang diperlukan kemampuan dan tentu saja teknik yang mungkin saya sendiri juga masih bingung ya, itu gimana caranya. Jadi beberapa saton itu digabungkan jadi satu dan sangat rapi dan sempurna seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah ada ukiran polo jengking ya, atau polo. Nah, itu ada polo.
Kalau di baliknya tadi itu yang lingkaran itu cokro, polo cokro. Dan memang keris ini memang dipesan secara khusus ya. Jadi memang konon Pak Hari Sukamto ingin keris dengan beberapa pamor dan Bu Haryo menyanggupinya kayak gitu. Nah ini adalah sorsoran yang ada ukiran kalajengking ya, atau kolo, orang sebutnya kolo. Jadi memang cukup detail ya ini ya. Itu memang ada pamornya ya, kalau nggak ada pamornya sebenarnya cukup bagus itu ukirannya. Dan ini yang ukiran cokro ya, jadi yang di sorsoran baliknya ya, yang di gandeknya itu adalah singo. Jadi ini disebut singo ludro. Untuk gonjonya sendiri pun ada pamor belatan-belatan berlapis ya, atau pamor sumber ya, gonjo sumber. Nah ini adalah detail secara keseluruhan ya. Yang ini yang bilang yang ada ornamen kolajengkingnya, yang ini ornamen cokro. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.